Pemirsa, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menggelar inspeksi mendadak atau sidak ke pasar tradisional Kota Boyolali. Menteri Perdagangan pun menilai pasar Kota Boyolali sudah layak menjalankan new normal, bahkan bisa menjadi percontohan bagi pasar tradisional lainnya. Mendak meninjau dan menghampiri langsung satu persatu pedagang yang ada di pasar Kota Boyolali. Selain memantau penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19, Mendak juga menyempatkan untuk berdialog dengan para pedagang terkait dengan kondisi perekonomian atau transaksi jual-beli di pasar tradisional Kota Boyolali. Berdasarkan kunjungannya, Mendak menyimpulkan pasar Kota Boyolali ini layak dan siap menjalankan masa kenormalan baru. Bahkan pasar Kota Boyolali dinilai layak menjadi percontohan pasar tradisional lainnya lantaran penerapan protokol kesehatan dinilai sudah berjalan dengan baik. Para pedagang dan pembeli sudah menggunakan masker dan di hampir setiap sudut pasar juga telah disediakan tempat untuk cuci tangan. Selain penerapan protokol kesehatan, arus transaksi jual-beli di pasar Kota Boyolali juga telah berjalan relatif normal. Harga sejumlah kebutuhan dan komoditi pun sudah relatif stabil. Nah, memang saya lihat di sini ada penurunan penjualan. Tapi saya lihat, saya optimis ini sudah mulai titik balik untuk ke depan bahwa pasar tradisional ini sudah aktif dan keadaan normal. Dalam new normal ini memang kuncinya adalah pelaksanaan protokol kesehatan dan ini menggunakan masker sehingga semuanya ini nyaman. Nah, untuk itu tadi saya juga lihat harga bahan pokok semua stabil ya, baik itu gula, bawang merah, bawang putih ya, dan cabai merah, telur. Nah, ini cukup stabil dan ini sangat baik.